Citizen Journalist Denny Agustian merekam ada rumah pohon yang menarik warga di Bukit Tinggi Damarista. Jadi banyak yang sengaja datang ini hanya untuk berfoto dan juga mengunggahnya ini di media sosial. Nah, ini bagaimana enggak gitu ya, karena memang bentuknya sederhana, namun dari rumah pohon ini warga bisa menikmati pemandangan kota Sumenep. Rumah pohon yang terbuat dari kayu jati dan pohon jambu ini merupakan wahana baru Bukit Tinggi Damarista, Jawa Timur. Dari ketinggian sekitar 6 meter, pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Sumenep. Cukup membayar Rp5.000, pengunjung dapat bebas bersuah foto selama 15 menit. Unik dan murah meriah. Tak heran, sejak diluncurkan seminggu yang lalu, wahana rumah pohon telah menyedot perhatian muda-mudi. Mereka biasanya berfoto untuk dipamerkan di media sosial. Tak hanya rumah pohon, masih ada tempat lainnya yang juga bagus dijadikan spot fotografi dan memperlihatkan pemandangan kota. Salah satunya taman ini. Ingin menikmati pemandangan sambil menghirup udara segar, saung-saung tersedia untuk beristirahat dan menenangkan diri sejenak. Nah, bila ingin sedikit menyalurkan energi, Bukit Tinggi Damarista juga punya ATV dan Flying Fox. Objek wisata alam di Kecamatan Lenteng ini dikelola oleh warga sekitar. Sejak dibuka September 2015 lalu, Bukit Tinggi Damarista menjadi tujuan primadona warga menghabiskan akhir pekan. Pengunjung dapat memukil kawasan wisata secara cuma-cuma. Dan dari Sumenep kita beralih ke Jepang.